Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kendal Ahmad Irham Holid menyebut, berdasarkan hasil monitoring selama libur sekolah sejak tanggal 23 Desember lalu, rata-rata jumlah wisata meningkat 2 hingga 3 kali lipat dari biasanya. Menurutnya, meningkatnya jumlah pengunjung tempat wisata karena banyak masyarakat yang memanfaatkan masa liburan untuk pergi ke tempat wisata. Untuk terus meningkatkan pengunjung dengan memaksimalkan objek wisata pada libur panjang akhir tahun ini, pihaknya berupaya dengan menggelar beberapa event menarik seperti kesenian daerah dan lainnya. Di libur Natal tahun baru ini sudah ada peningkatan yang cukup signifikan pengunjung yang datang di Kendal. Rata-rata berdasarkan survei kami ke beberapa lokasi pariwisata di Kabupaten Kendal, alhamdulillah ada peningkatan 2 sampai 3 kali dibandingkan hari-hari biasa. Dalam rangka untuk meningkatkan pengunjung, ya kita ada beberapa upaya, salah satunya menambahi event-event kegiatan, event-event acara di tempat-tempat wisata, sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang datang. Menyikapi kondisi cuaca yang cukup ekstrim, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kendal juga sudah berkoordinasi dengan meminta kepada semua pengelola wisata, terutama wisata pantai dan pegunungan agar meningkatkan pengamanan. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan petugas wisata dan petugas polairut untuk lebih waspada dan meningkatkan pengawasan kepada para pengunjung yang bermain-main di laut tepi pantai. Muhammad Arya, Semarang TV.